Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل الكرام والصحب العظام ثم خصوصا لمصنف هذا الكتاب الشيخ إسماعيل المنكبر ثم لمشايخنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سائر الأبطال والأوتاد والأبدان والأنجام والأخيار والعرفاء وسائر أهل الله والمشارق والمغارب كرام الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tadi ada kuliah lah dengan ustaz kita. Jadi tuan-tuan punya otak memang telah apa berhubung satu dengan yang lain untuk proses memahami apa yang Ustaz sembang tadi. Ustaz baca kan. Jadi sebelum tu kita selawatlah untuk mengobati sikit. Riliskan kita punya, freshkan kita punya akal. Supaya dia mudah untuk cuma pengajian. Nak pengajian lepas ni fiqah merangkap dalamnya tauhid sekali lagi. Jadi kitab ni dia masuk fiqah tauhid sekali dalam. Untuk itu kita sama-samalah merafakkan selawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala نبي الآن وسر الأسرار ودير ياطي الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير من
وتير يا قيل أطيان ومفتاح باب اليسار سيدنا أنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selawat Nabi ni, kalau kita nak asyik tu, kita lagukan sikit. Ha, supaya kita baca tu dalam keadaan asyik, fahami tadabbur makna dia. And, itu lebih bernilai daripada kita selawat tak ada asyik. Selawat-selawat saja. Walaupun dia pun baik daripada orang tak berselawat. Ha, tapi selawat yang sedikit, disertakan dengan hati, hadir hati itu lebih baik daripada selawat yang hanya di bibir. Tapi walau bagaimanapun, asalkan selawat kedua-duanya dapat pahala, itulah kelebihan selawat ni. Kalau dia baca sambil lara pun, Allah tetap bagi dia pahala dan juga fadilat dia. Dia Allah rahmati orang-orang yang berselawat ni. Jadi selawat ni dia banyak kelebihan. Orang yang sakit, tak baik-baik tu, banyaklah selawat. Selawat Syekh Imam Al-Busiri. Dia panggil selawat Qasidah Burdah. Baik untuk orang yang ada sakit, cemani, manis, darah tinggi, jantung. Bahkan orang yang ada kecacatan, penglihatan, pendengaran. Baca selawat ni, berkat selawat Nabi ni, sampai-sampai Allah buangkan, hilangkan penyakit dia. Walaupun dia cacat sekali. Pengarang kitab tu, Imam Al-Bushiri, beliau buta. Dia karang selawat tu dalam keadaan dia buta. Dia orang alim. Jadi kadang dia, penulis murid dia tulis. Baik-baik selawat tu dia. Dia ungkapkan, jadi murid dia tulis tak kurang 1,000 bait. Yang ni 1,000 bait tu maknanya 1,000 perenggan berkenaan dengan selawat. Jadi dalam Qasidah Burdah tu ada 1,000 bait atau 1,000 syair selawat. Hebat, walaupun dia buta, itulah selawat yang dia ungkapkan. Akhirnya bila habis dia tulis, muridnya tulis, dia tidur satu ketika, dia mimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bawa burdah, ni burdah nama dia, atau ridak, ridak atau burdah ni. Nabi bawa ridak, Nabi selimutkan dia, Nabi usap wajah dia, dia bangun, mata dia celik daripada buta. Kelebihan selawat Qasidah Burdah kan memang. Banyak juga kisah-kisah orang soleh yang sakit, yang cacat. Berkat selawat tu Allah sembuhkan dia. Ajaib. Satu keajaiban, iaitu tanda keberkatan selawat tu sendiri dan syafaat Nabi SAW sampai. Jadi amalkan dia. Selawat Qasidah Burdah tu kita dah biasa dengar, tapi kadang tak familiar dia. Intinya baca, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu Qasidah Burdahnya baik syair. Lagi dia pembukaannya dia semacam ni. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalki kullimi
Nah, itu dia punya baik syair. Dia ada 1,000 lagu, berbelas lagu tentang baik syair ni. Banyak lagu dia. Contoh dia baca, Ya Rabbi waj'al raja igharamun akisin ladaika waj'al hisab. Ah, sambung. Ya. Oh, bahasa saya suka sambung lagu. Lagu Siti Nurhaliza, confirm boleh sambung. Jadi kita kena ambil tahu. Tanda kita cintakan Nabi ni, kita suka berselawat. Alamatun hubbun Nabi, hubbus salawat. Tanda orang tu cintakan Nabi, dia suka berselawat. Jadi, macam kita, tanda kita sukakan Siti Nurhaliza tu, kita tahu lagu dia. Jangan sakit itu Liza, lagu Metallica pun dia apa? Selawat Tafrij Yahya, itu lain. Dia bukan Imam Bushiri, dia Imam lain pun bagus. Selawat Tafrij Yahya ataupun nama dia Selawat Nariyah. Fadilat dia banyak, ada sebut dalam kitab Lam'atul Aurat. Kitab tu. Dalam tu dia sebut Selawat Tafrij Yahya tu, di antara kelebihannya kalau kita baca 4,444 kali. Di permis perniagaan. Maka dia menjadi pelaris bagi perniagaan itu. Nah, dia bukan pakai kadang pelaris lah. Dia jadi pelaris dan kedai dia tidak akan diputusi kedatangan tetamu. Nah, itu tuan-tuan, saya sendiri pernah amal. Masa itu saya buka kedai komputer. Repairing and servicing and selling dekat Bandar Sungai Petani Kedah. Saya mengaji di Baling. Saya tinggal di Taman Ria Jaya. Saya naik kereta pagi pergi pondok. Saya tak duduk di pondok. Sebab apa saya duduk di pondok tu? Masa Tok Guru dengar saya nak mengaji di tempat dia, Tok Guru Haji Rafa'i, tahun 2006, dia dengar saya nak datang sana. Dia siapkan satu pondok batu saya. Lain semua pondok kayu ni. Dia datang-datang, dia suruh saya duduk pondok batu. Dia duduk kat pondok batu sekejap. Tapi saya ada dengar orang keliling. Dia jalan, dia tak apa dengar, tak tahu ke pernah saya dengar. Bila saya dengar dia punya gosip tu. Ingat orang pondok tak ada gosip ke? Pondok agama dan pondok kelamin. Saya duduk di pondok kelamin. Bawa rumah anak pun bawa seorang masa tu. Jadi saya dengar dia cakap, ada pondok batu tapi mengaji sekejap. Ini tak kenal saya siapa kan? Saya dah mengajar dah pergi ngaji tu. Rasanya saya, dulu saya dah mengajar di Taman Sri Gombak. Saya punya kelas tu dihadiri ratusan orang, alhamdulillah. Di mana Taman Pinggiran Batu Kil. Dia ada satu Masjid An-Nur. Kalau saya kuliah tu, perempuan tu 200 orang. Perempuan je. Lelaki kurang sikit lah. Biasa ada standard. Kurang-kurang pun 100 lebih lelaki. Jadi, waktu saya mengajar tu, saya cakap murid ramai. Tapi dia ni tak boleh beramal apa yang saya cakap. Jadi, saya cakap dia ni halwa telinga je. Hati tak sampai. Saya berhenti mengajar, saya sambung mengaji. Sebab saya kata saya ada kurang ni. Yang salah bukan murid ni, guru salah. Macam guru ni, punya cakap orang tak boleh beramal. Jadi saya sambung mengaji di Bali Kedah. Jadi situ yang Tok Guru dengar saya nak datang, dia buat tengok. Dia duduk orang situ sembang. Ngaji sikit-sikit. Sebab saya ngaji pagi je. Sekarang sampai jam 12. 1 sampai jam 6.30 saya meniaga. Saya kedai komputer. Saya cari rezeki untuk sambung anak isteri. Bayar sewa rumah kan. Jadi dia orang tak faham ni. Dia cakap, apa kalau aku dapat ni. Jadi dengan tu saya jumpa tuan. Rumah ni bagilah pada orang yang berhajat. Anak sewa di luar ni. Jadi anak sewa di Sungai Petani. Anak ulang dia. Hari-hari. Lepas subuh pecut. Dulu kereta kembara dia, kancil ada. Kembara tu jual. Pakai kancil ni. Rahat kancil ni. 6-6 kosong.
Jadi mualim bawa daripada jalan lebih kurang 45 minit lah setiap hari. Mesti dari Sungai Petani, lalu ikut jalan kampung tu sampailah ke Parit Panjang. Nah, di Pondok Lanai, dekat-dekat lah, di sebelah Pondok Lanai. Ngaji setiap hari macam tu. Jadi saya meniaga, cerita dia saya baca selawat ni, dia nak buka kedai saya baca selawat ni lah. Selawat Naria atau Tafrin Jiyah ni. Jadi kedai saya, bila saya buka dia ada orang. Setiap hari mesti ada orang repairing, servicing saya ni. Beli. Dia buying something kan. Jadi tak pernah putus. Selama saya buka, walaupun masanya sebentar. Lepas Zuhur, 1:30 ke 2. Tutup sebelum pukul 7. Sale, alhamdulillah tak kurang 500 lah sale saya. Sale tu bukan makna maksudnya sekali dengan repair lah. Repair kadang tak kurang mudah pun skill je. Dia masalah grafik chipset, controller chipset tu semua kacang goreng dia kan. Buat kan. Kalau pergi hantar lawyer, dia cari 300 lah. Saya cari 100 lah. Kalau skill tu tak ada apa mudah, 50 ringgit. Jadi orang ramai hantar. Dan kadang software, kadang-kadang installation software dia. Itu senang lah bagi saya. Windows tu orang charge 100, apa 30 ringgit, 20 ringgit dia. Baru dia pakai Parrot lah. Dia cakap nak ori ke Parrot? Kalau dia nak Parrot, dia tak nak ori. Mahal. Windows ori tu ataupun Microsoft Office ori tu mahal. 500 dulu lah. Dia nak habis 500. Jadi cerita dia, itulah kelebihan selawat tu. Kita baca selawat sampai besok tak habis. Banyak fadilah. Amalkan. Allahumma salli salatan kamilatan sallim salaman taman ila akhir. Baik, masuk kita. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, muka surat berapa ni? Kitab Rumi 2. Jawi 2. Baris? Tujuh dari bawah. Okey, bermula bermula sifat yang wajib kah? Oh, syarat sah syahadat. Oh, situ baris ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana ada? Kita Rumi ke? Oh, muka surat 1, 2. Okay. Dia tak ada muka surat 1. Dia terlalu 2 je. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin summal amin. Qala musannif bermula syarat sah syahadah. Syarat sah syahadah itu 4 perkara. Maknanya kalau kita bersyahadah tidak jaga syarat sahnya, maka syahadah itu terbatal. Dia sah, lawan dia batal. Jadi pastikan kita bersyahadah cukup dengan syarat sah dia ni. Baik. Yang pertama, syarat sah syahadah tu diketahui, yakni ilmu atau alim. Alim dengan apa yang dia sebut, iaitu lafaz syahadah. Apa makna syahadah? Dia kena faham. Ashadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini kena faham makna itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia kena tahu, dan aku naik saksi bahawa tiada bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Dia kena faham tu. Ah baik, tu sah yang pertama. Sebab kalau dia lafaz dengan lafaz syahadah, tak faham makna syahadah macam burung kakak dua, ah tu tak sah. Tak sah. Okay. Macamlah apa hukum burung kakak tua bagi salam? Wajib tak wajib itu jawab? Dia balik di rumah, assalamualaikum. Dia sebut fasih, assalamualaikum. Oh, fasih. Apa hukum dia, wajib tak jawab? Tak wajib. Kenapa? Sebab dia tak faham prinsip. Satu. Okay. Di antara sebabnya. Apa yang dia sebut dia tak faham. Dia ikut je. Kalau kita ajar benda tak senonoh, tak senonoh lah. Datang dia, hey, how are you? Kita ajar begitu kan? Ya, jadi dia tak faham apa. Dan dia bukan daripada basyariah, makhluk yang bernama manusia ataupun jin. Daripada binatang. Tapi kalau andai kata dia tu memang binatang yang boleh berkata-kata yang kita dapat fahami dan dia sebenarnya faham, yang tu lain lah. Macam mukjizat Nabi kan. Pokok bagi salam kat dia, tumbuhan bagi salam kat dia kan. Itu lain. Baik. Yang kedua, diikrarkan. Ini disebut dia. Ikrar tu, kita lafaz dengan lidah kita. Ikrar bil lisan ni. Ikrar maksudnya bil lisan, dengan lidah. Dia kena ikrar. Ashadu Allah. Dia lafazkan tu ikrar tu lah. Dan yang ketiganya, ditasdikkan. Tasdik maknanya membenarkan dalam hati. Engkau benarkan, tu mana tasdik tu, engkau membenarkan di dalam hati engkau akan dua kalimah syahadah tersebut. Apa yang dia nak kena benarkan tu? Yang tu nak penting. Yang dia nak kena benarkan tu kalimah tu tu. Macam mana cara dia nak benarkan? Dia kena faham apa makna syahadah tu sendiri. Maksud dia, apa dia nafi, apa dia isbat yang ada pada kalimah. Contoh, asyhadu, aku naik saksi. Apa yang kau saksikan? Jadi, hati kamu dalam keadaan membenarkan dan menjunjung. Apa dia? La ilaha illallah. La ilaha tu panggil nafi. Nafiyatul jins. Menafikan segala jenis-jenis. Ya, tapi kat sini kalimah la ni, yang dia nak nafikan tu apa? Kena faham murad dia. Yang dia nak nafikan tu, adakah berhala tembahan orang kafir, patung sembahan dia ke, atau apa-apa dewa-dewa dia ke, atau api ke, penyembahan Yahudi ke, adakah itu yang hendak dinafikan? Bukan. Itu tak perlu dinafikan. Kenapa? Sebab semua itu memang bukan Tuhan dah, nak apa-apa nak nafikan dia. Orang yang menafikan semua benda tadi, kayu, patung, batu, sembahan orang kafir itu sebagai Tuhan, kalau dia menafikan, bermakna dalam hati dia, dia telah mengkosatkan benda tu Tuhan juga, cuma dinafikan. Dia nafikan ketuhanannya. Jadi ini satu bentuk i'tiqad yang batil, yang salah, dan ia membawa kepada syirik. Jadi bukan itu yang dimaksudkan menafikan ketuhanan itu, bukan. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan kat sini ni apa? Yang dimaksudkan kayu, bahalu, bukan. Bukan, nanti saya serangkan. Itu panggil nafi. Jadi apa yang dia nak nafi? Satu bab. Kemudian apa yang dia isbatkan? Illallah. Tiada Tuhan. Tengok penterjemahan dia. Yang berhak disembah. Atau yang sebenar-benar Tuhan. Illallah. Kecuali Allah. Jadi, apa yang dia nafikan situ? Dia bukan menafikan kewujudan Tuhan. Dia kalau menafikan kewujudan Tuhan, dia dah kafir dulu. Baru dia nak Islam. Tak boleh macam tu. Penafian yang salah. Ataupun dia menafikan segala sembahan orang kafir. Salah juga. Sebab sebelum dia nak nafi, dia pun dah beretikot, oh tu Tuhan orang kafir. Padahal Tuhan orang kafir tu Allah dia. Mana ada yang lain. Mereka cuma menganggap benda-benda tu semua sebagai Tuhan. Benda tu bukan Tuhan.
Jadi yang kita nak nafikan dalam kalimah ini ialah kewujudan satu Tuhan yang lain seumpama Allah. Seumpama Allah. Kewujudan satu Tuhan yang lain seumpama Allah. Yakni menafikan ada dua Allah. Ada dua Tuhan semacam Allah. Menafikan kesyirikan ini dipanggil syarikul bari. Jadi yang dia nak nafikan nama dia syarikul bari. Syarik maknanya bersyarikah atau bersamaan dengan al-bari, yakni Tuhan. Yang itu kita nak nafikan. Benda ni yang makna kita nafikan benda yang memang tak wujud. Menafikan akan fardu takdir je. Iaitu kemungkinan atau sesuatu yang ada seumpama Allah Ta'ala. Itu yang kita nafikan. Nak menafikan ada dua Tuhan. Sama sifat, sama afal, sama zat. Itu mustahil wujudnya. Jadi benda yang mustahil itulah kita tak nak dia wujud. Kenapa nak perlu nafikan? Dia timbul soalan, kenapa nak menafikan benda tu? Dah memang bukan Tuhan lah. Dah memang tak ada wujud Tuhan lah. Kerana itulah maksud daripada kalam ini dipanggil tahqiqul kalam. Tahqiq al-kalam. Mengkuatkan perkataan. Itu satu bentuk penegasan atau penetapan, pengisbatan yang kukuh, yang jazam. Saya bagi satu contoh. Kita menafikan bentuk penafian. Dia cakap, Man, aku tak ada kawan yang lain lah. Melainkan engkau. Maksudnya apa? Dia ni memang tak ada kawan dah. Ahmad tu seorang je lah kawan ni. Tapi kalau dia cakap, Man, engkau lah kawan aku dunia akhirat. Dia mungkin ada kawan lain yang ada dunia akhirat juga. Bukan mak seorang je. Sebab dia tak menafikan perkataan. Dia cuma menetapkan isbat saja. Apa? Ahmad, engkau lah kawan aku dunia akhirat. Kan dia jumpa kawan yang lain. Engkau lah kawan aku dunia akhirat. Sebab tak ada bentuk penafian. Jadi penegasan yang dia buat tak kukuh. Sebab itu tak bererti yang dia seorang saja kawan dunia akhirat dia. Mesti ada yang lain. Kalau dia guna kalimah penafian, seperti dalam kalam tadi, dia kata, Ahmad, aku tak ada yang lain, melainkan seorang dia kawan aku di dunia akhirat. Maksudnya apa? Memang itu seorang dia. Itulah bentuk kalam penafian dan isbat tadi. Tiada yang lain yang bersifat seperti yang bersifat dengan sifat kesempurnaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan yang benar-benar Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang sebenar-benarnya berhak disembah. Itu cuma terjemahan tu, berhak disembah tu. Tak ada dalam kalimat tu. Tapi dia sebagai pentafsiran makna nafi tadi. Yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi Tuhan yang sebenar-benarnya hanyalah Allah. Lain daripada Allah bukan Tuhan. Walaupun dia disembah oleh orang. Mereka cuma mendakwa benda itu sebagai Tuhan. Api itu Tuhan, patung itu Tuhan, kayu itu Tuhan, dewa-dewa itu Tuhan. Dia anggap sebagai Tuhan padahal hakikatnya bukan tu Tuhan. So nak menafikan dia? Tak perlu nafi sebab memang bukan Tuhan. Itu nampak. La ilaha illallah itu panggil isbat. Isbatnya apa benar? Isbat tu bahasa Arab mana menetapkan. Apa yang kita nak tetapkan daripada sudut apa yang kita nak tetapkan ni? Daripada sudut akliyah. Akal-akal. Akal menetapkan tiada Tuhan yang lain kecuali Allah. Akal. Itulah dipanggil akal. Bila akal dah tetapkan, datanglah tasdik fi qalbi. Hati dia membenarkan akan yang apa yang diisbatkan tadi tu, jadi iman. Itulah yang diimani. Tasdik tu jadi iman. Jadi jadilah dia orang yang beriman. Orang yang meyakini apa yang dia isbatkan tadi. Isbat tu kerja akal, bukan kerja hati. Hati dia tak isbat. Hati kerja dia
mengimani, meyakini itu kejadi. Akal kerja dia menetapkan sesuatu. Ini ada, ini tiada. Ini boleh, ini tak boleh. Saya bagi satu contoh dalam bab tauhid. Baik. Buah kelapa itu jatuh. Selalu orang bawa, tapi saya suka bawa contoh ni, dia nampak faham jelas. Yang wujud dekat situ, buah kelapa. Buah kelapa wujud tak? Wujud. Jatuh, wujud tak wujud? Wujud tapi tak nampak. Itu satu statement yang kurang dapat dipahami. Sebab benda wujud mesti nampak. Benda wujud, dia mesti nampak dan boleh nampak. Yang kita nampak tadi, jatuh tu, maksudnya apalah dia jatuh? Yang kita nampak bukan jatuh tu, tapi buah tu. So, jatuh tu, hal, keadaan yang berlaku. Kita tahu, kita dalam otak kita telah menetapkan, itu adalah keadaan tu dipanggil jatuh. Dah lah. Jadi, itu dipanggil haliah. Keadaan. Jadi, keadaan itulah perbahasan ulama, benda wujud ke tak wujud. Kalau kata benda wujud, mana dia? Ha, mana jatuh? Tunjuk aku. Tu tadi tu, tu aku nampak kelapa. Jatuh tu pada. Jatuh tu ialah benda yang hanya wujud di dalam kotak pemikiran kita. Sebagai satu penetapan di dalam akal kita. Itu saya panggil isbat. Itulah, betul lah akal cakap tu. Ha, itulah huraian dia. Iaitu isbat. Kita yang tetapkan. So, Mak Saleh, dia datang sini, kita tunjuk benda yang sama. Jatuh. What the hell is that? Going down. Sebab dalam otak dia, perbuatan tu, keadaan tu dia panggil apa? Falling down. Kita cakap jatuh, dia tak faham. Sebab dia tak tetapkan dalam akal fikiran dia, itu yang ditetapkan. Falling down. Tapi makna sama lah. Kita cakap, aku cakap jatuh, kau cakap itulah. Jadi saya nak fahamkan kat sini, ada satu perkara dalam perbahasan ni, ilmu tauhid ya, ilmu isbat ni, dia panggil wujud fizih ni, dia panggil maujud fizih ni wala fil khariji. Maujud fizih ni maknanya dia tu hanya wujud pada akal tapi tidak pada penglihatan atau pada pandangan seumpama ini. Betul. Dia tak wujud pada secara zahir. Tapi dia hanya wujud di dalam kotak pemikiran kita. Faham tak setakat ni? Ke ada pening? Bagus. Ada pening kataan. Dia terakhir. Jadi dalam ni nanti kita ada jumpa tu. Sebab mukadimah kita ni dia mengajar kita tauhid dulu. Walaupun kita ni kita fiqah. Jadi orang yang nak mengajar kitab ni, dia kena faham tauhid juga. Dia tak faham tauhid, nak baca saja, memang kelaut tadi. Tak tengaji kitab pun dulu, dia kena ahli je. Dia tak boleh, dia baca, dia faham sendiri. Jadi lain-lain. Jadi lain. Okay. Habis. Qala musannibu rahimahullah ta'ala. 11.5 minit dah. Sekejap ya. Okay. Nah, mana tasdik fi qalbi pula? Tasdik fi qalbi, engkau membenarkan di dalam hati engkau. Sebab dia guna kalimat ta. Tasdik tu, ta tu kita panggil ta tu, merujuk pada engkau. Pada kataan itu, mana yang ditujukan kita pada kita lah, pada setiap individu. Tasdik yang ini membenarkan dalam hati kita apa yang kita ikrarkan tadi. Jadi nak ikrarkan kena faham nafi dan isbat. Apa yang kita nafikan? Kewujudan Tuhan yang lain seumpama Allah, yang itu kita nafikan, bukan sembahan-sembahan orang kafir. Sebab Tuhan orang kafir itu Allah juga. Tuhan segala sesuatu kan Allah, mana ada yang lain. Mereka anggap je benda tu Tuhan, benda padahal benda tu makhluk. Habis.
Qala musannifu rahimallahu ta'ala. Dan yang keempatnya, daripada empat syarat sah syahadah, diamalkan. Oh, tu dia, diamalkan tu maknanya wajib sebagai orang Islam tu berpegang dengan amali Islam. Ha, syahadah ni dia rukun Islam ke rukun iman? Rukun Islam. Kan? Walaupun dia bab iman. Jadi, syahadah ini menjadi syarat bagi seseorang itu nak dinamakan dia Islam ke tidak. Jadi, dia kena memahami makna syahadah tu dengan betul. Dengan membetuli syarat-syarat sah dia. Jadi, syarat yang seterusnya diamalkan dia. Yakni wajib dia beramal dengan amali Islam. Sembayangnya, puasanya, zakat dia. Cara jual beli dia kena Islam. Dia tak boleh pilih. Ada choice ni antara conventional dengan syar'i. Aku ambil conventional lah, haram pun dia. Dia wajib ambil Islam. Iaitu mu'amalat dalam Islam. Dia, you have no choice. Nah, dia kong putih lah. Dia macam. Bila pembahagian harta faraid, kita nanti dulu. Kita bagi sama rata. Tak boleh. Faraid mesti beramal dengan itu syarat sah. Syahadah. Jadi, bila okay, pembahagian harta, wajib ikut faraid. Ikut faraid dulu. Barulah kalau kita nak perbincangan bersama, nak bagi sama rata, selepas itu. Masing-masing redha, boleh? Tak boleh main terus ya. Okey, aku abang, aku yang tua, aku decide macam ni eh. Kau terima tak terima, sudah. Kita ada lima orang, kita bagi sama rata. Hukumnya haram. Bukan decide tu berdosa. Walaupun adik-adik dia setuju. Kenapa? Dia wajib beramal dengan Islam dulu, faraid dulu. Lepas faraid, baru okey. Sekarang dah faraid. Semua dah dapat bagian. Sekarang abang nak kita bagi sama rata. Adik kita ni susah. Ini orang perempuan dia lagi janda. Kesianlah dia. Anak ramai. Jadi kita sama-sama. Boleh tak? Saya redha bang. Boleh. Dia, jangan pandai-pandai. Aku decide. Boleh. Yang si adik tadi ni. Dia malah nak melawan abang. Kan abang merajuk lah. Kan yang lain pun pandang serong dekat dia lah. Dalam hati dia tak redha ni. Jadi haram tu pemberian tu. Sebab tu dia sebagai Islam, kita mesti guna Islam. Tu apa motto kita, Islam is the way of life. Kan? Seluruh kehidupan kita Islam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu ikrar lah hari-hari tu. Semuanya sembahyang aku, wa nusuki dan kehidupanku, wa mahyaya hidup aku, mati aku. Semua ini Islam. Kemudian dalam bab faraid kita nak pakai tak boleh. Afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuru bi ba'd. Adakah kamu mengambil sebahagian daripada kitab dan kamu tolak yang sebahagian yang lain? Itu sikap orang Yahudi Nasrani. Dengan Islam tak boleh. Dia kena bila dia kata inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diredai, agama dia cara hidup. Kehidupan kita daripada semua aspek itu adil. Bukan saja bab ibadat, dia ibadat, muamalat, munakahat, jenayat. Dia mesti. Aku dah redha, Allah redha Islam. Sebagai agama di sisi Allah. Jadi kita tak boleh ambil yang lain. Cara hidup mesti cara hidup Islam. Tak boleh main campur suka-suka, tak boleh. Jangan jadi. Melainkan kita dah tak ada jalan lain. Itu lain. Semua ada. Dalam Islam ada semua. Tak ada yang tak ada. Kalau tak ada lah dalam Islam satu bab tu, mana Islam tak lengkap. Padahal al-yawma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan akan agama bagi kamu. Maksud agama di sini dia bukan dekat masjid dia. Seluruh kehidupan kita, cara berpakaian, cara bercakap, cara berjalan, cara bekerja, makan gaji, cara nak berniaga. Sebut berniaga, saya tengok orang perempuan suka berniaga. Dia suka berniaga Avon, Kowei, dah segala macam yang itulah. Tak payah keluar modalnya. Modal alio dia.
dapat tu gebang lebih sikit orang untuk pengaruh ni. Tapi bar produk dia bagus kan. Okay, pun ni baik, boleh kau jadi macam anak bayi, bayi. Oh, okey betul. Tapi ialah asal banyak sangat orang nak berniaga tapi dia tak nak ikut muamalah Islam. Ikan tak boleh berniaga boleh. Company keluarkan barang, dia bagi katalog, kita bawa dekat orang. Okey, harga dia sekian-sekian. Harga yang kita bagi katalog tu dan dalamnya ada komisen kita. 20% ke, 25% ke, 15% ke. Sekarang ni berniaga dalam Islam, first you kena ada benda, barang. Kedua, you ada modal sendiri. You tak ada modal, you bukan berniaga, you bekerja. Sekarang awak cakap awak berniaga. Kalau awak berniaga, awak kena ada modal untuk beli daripada syarikat baru bagi dekat customer. Tu baru berniaga. Tapi kalau awak bekerja untuk syarikat ejen, awak tak payah modal. Company kual modal. Kita pergi dekat customer, kita suggest dia barang apa dia nak beli, kita tak boleh ambil modal dia untuk beli. Kita kena ambil dekat company dulu barang, atau dekat dia, ambil duit, baru kita bagi company. Company takut, kau kebas duit aku. Jadi, company punya polisi, dia suruh kita keluar modal beli barang dia. Tak? Kita beli kat Avon. So, kita beli kat Avon, kita bukan lagi menjadi agen ataupun makan gaji dengan company. Tak. Kita adalah peniaga sebab kita kena keluar modal. Jadi, kita kena guna duit kita, beli barang tu bagi kepada customer. Tapi yang berlaku hari ni, customer you nak ni, okay, you bayar kat. You ambil dia punya modal, modal dia tu tak you bawa pergi company, ambil barang, bagi kat dia. Sebenarnya, you tak berniaga dekat situ. You tak ada modal apa. Jadi, keadaan ni macam mana? You makan tu untung atas angin. Pokoknya haram. Malinya tu. Sering kali berlaku. Itu fiqah lah ni. Jadi, macam mana nak menghalalkan benda tu? You keluar modal you sendiri, beli. Kalau tak ambil duit dekat dia, dia lari. Dah sampai barang, mah aku duit dah tak ada, mah. Pening kepala kita, modal aku. Ambil deposit, ambil duit tapi duit dia pegang. Tak boleh guna untuk beli barang ni. Ambil duit kita, beli barang. Lepas tu kita hantar barang kat dia, duit tadi yang kita pegang tu, kita simpan. Padahal boleh dia pakai dah. Jangan pakai, itu Islam. Dia panggil, al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Itu jelas, halal. Itu konsep dia. Jaga ya. Benda yang sedikit salah pandang, tak ikut Islam, jadi hukum haram. Waliyahzabillah. Sama juga dengan broker tanah. Jual tanah orang, aku nak jual tanah lah. Kau tu ada bayar. Boleh? Apa? Berapa komisen aku? 5%. Jual harga pukul 100 ribu tanah. Satu ekar 100 ribu. Baik. Dia pun tak ada modal. Modal dia alio je lah. Cari kat semua. Kau nak beli? Okey, cantik. Dia makap. Ni aku buka 120 lah. 120 kurang sikit, nanti aku tanya bayi. Oh, bayi bagilah 115. Oh, dia pandai manipulasi keadaan. Customer setuju, ibu buat 5,000 kau potong 115 dia bagi. Dia ambil, dia bagi dekat tuan tanah ke daun 100. Tuan tanah bagi 5% lagi. Sebab dah janji 5% kan? 100,000, 5%, 5,000. 5,000 ke? 50, 5,000 lah kan? 5,000 dapat lagi. Hukum yang 15,000 tadi tu haram. Riba. Kenapa? Sebab dia dah ada upah atas pekerjaan dia, dia ambil keuntungan yang lain atas angin dia. Ini memang selalu terjadi. Haram yang demikian itu. Tak halal. Kenapa? Sebab dia dah ada upah. Upah dia lah 5%. Macam mana nak halalkan benda ni? Kalau you belajar Islam senang. You tak ada modal. You adalah orang yang mengambil upah. Mengambil upah dulu boleh, kemudian pun boleh. Kalau ambil upah dulu, you tetapkan 5%. Kalau you tak nak ambil upah kat situ, senang je. Tuan nak tanah berapa? Dia 100 ribu. Baik. Upah tak payah bagi saya. Upah ikut pandaian saya. Redo tak tuan? Saya redo. Okey. Saya pandai jual. Balance untung tu saya punya sebagai upah.
Eh boleh, saya nak 100,000 je. Lain kau pandai-pandai kau lah, Mat. Memang dia pandai pun. Tengok tanah, dia jual 250,000. Dia punya upah lagi besar pada tuan tanah. Sah, halal. Tapi dia kena tengok market. dia suruh berhenti ni. Dia tengok market juga dengan untungnya melebihi satu kali ganda. Nak jual tanah tu. Okay. Maknanya dia 100% boleh. Lebih tak boleh. Sampai 300% apa. Wallahu a'lam bisawab. Siapa suruh habis lah. Ada soalan tak nak tanya setakat ni? Cukup yang keempat. Lagi akan datang kita baca. Adapun fardu syahadat. Ya. Yang mana dia punya law tadi, jangan melebihi 100%. Itu tidak berhinam. Mengikut keadaan dan barang tertentu, dia 100%. Tidak melebihi 300%. Tidak boleh melebihi 300%. Tak, dia macam ni. Ada dua jenis barang. Ada satu barang yang dia ni adalah keperluan market. Memang market dia harganya sekian. Itu mana-mana pun itu. Kalau kita potong tu market, orang lain tak boleh berniaga. Itu satu benda, barang. Satu lagi barang yang kita hanya boleh ambil keuntungan tak melebihi 100% daripada modal. Modal keseluruhan. Beli dekat China, sebiji laptop, netbook, RM150. Modal ulang-alik pergi, modal pekerja, kira-kira jatuh RM300. So, dia boleh jual RM600. Tu cara dia. Ini hukum lah ni. Tapi dia jual RM150. RM1,500. Yang lebih tu haram. Jelas kan? Islam dia jelas. Macam tu. Alah insurans dia perkhidmatan. Dia bukan al-baik. Dia adalah perkhidmatan. Jadi perkhidmatan ni ikut persetujuan redha masing-masing. Perkhidmatan awak punya khidmatan apa? Pemasangan dubin. Saya kira sekaki RM50. Kita setuju alah lah dia. Market dia boleh RM15 sekaki. Contoh. Tapi sekarang Jubin dah tak ada murah dah. Pasang. RM45 kalau yang 42 kaki. Kalau yang satu kaki punya RM25, RM24 sekaki. Jadi dia upah pasang. Kalau dia upah keseluruhan tu lain. Pandai-pandai kita lah discussion. Wallahu alam. Lain? Tak lah? Ya, okay. Dah habis eh? Sama apa? Tak apa. Laisa muskilan. Okay, ada soalan? Ya. Sebenarnya tanah tak dituntut. Tak nak bayar juga. Sebab tak tahu mana nak apa. Jika sebab tak tahu mana nak jadi baik-baik. Macam mana besar tanah? Baik tanah bukan tanah dia. Tapi waris dulu ada duduk situ tapi tak ke mana dia dah pergi merantau. Waris pun tak tahu nak jumpa, orang pun tak jumpa. Jadi tanah tu kalau tak dijaga, tanah tu akan jadi semak samun. Dekat situ ada satu kaedah, dia tak boleh jual tanah tu. Tanah tu bukan milik dia. Tapi kalau dia nak bercucuk tanah, dia bercucuk tanam kerana nak menjaga tanah. Baik. Dia satu, dia kena minta izin lah. Tak jumpa. Tak ada orang beri izin. Andai kata ada pokok-pokok bakau, ada pokok buah kat sana. Harus dia ambil hasil buah. Bukan untuk dijual, untuk dia makan. Kerana membazir atau beri kepada orang lain. Tapi bila tuan tanah balik, dia minta ganti, wajib ganti. Berapa banyak awak makan ni? Dia 5 tahun ni. Tak banyak tuan, 10,000 je. Tak kena bayar 10,000. Baik tak bayar buat, biar oleh tanah dia. Allah.
Online. Dropship. Dropship. Hantar barang, kita niagakan. Dan dia beri, ya, yeah, dia beri komisen atas belian orang. Harus yang dia berikan. Boleh? Dia kita. Itu banyaklah yang macam tu sekarang. Contohnya, Aisyah pick up produk makeup tu kan. Produk mesra wudu. Bagus tu. Boleh. Itu pun Islamik lah dia. Boleh. Lain? Ataupun satu lagi dalam Facebook dia suka pre-order. Dia pre-order kan? Dia tak ada modal. Dia cuma ada management. Dia tak ada baik. Dia akan pre-order, kita akan bayar dulu. Bayar habis kan? Orang yang macam ni kena hati-hati. Dia tak boleh guna duit orang untuk jadikan produk. Dia kalau guna, haram. Dia kena ada modal dia, dah sampai barang, duit yang dekat bank dia tadi tu baru boleh guna. Dah sampai barang, dah bagi pada customer, dah post, baru dia boleh pakai. Itu Islam. Kalau pakai modal orang, makna awak mengambil upah. Awak tak boleh berhak makan duit dia. Katakan barang tu harga dia RM12, awak kena taruh RM12. Dan minta dia upah. Upah saya RM1. Tapi kenyataannya ialah, dia dah masuk harga keuntungan. Pre-order harga dia RM60. Dia buat RM35. So, hasil daripada manipulasi keadaan, dia dapat keuntungan tu. Punya haram. Itu cara sekarang orang berniaga yang dia tak nampak benda tu haram. Dia kata, aku bukan mencuri. Bukan. Berniaga, you mesti ada modal, you mesti ada barang. You tak ada barang, you tolong beli. Tolong beli, owner yang berhak mengupah you. Bukan you yang pandai-pandai ambil daripada deposit ataupun duit customer. Yang berlaku pre-order tu lah dia. Nanya orang buat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pembeli tak ada masalah. Dia cuma teranaya je lah. Tapi teranaya dalam tak sedar. Nak macam mana? Dia kena. Kalau dia belajar, dia pandai, dia tahu. Kalau dia nak juga barang tu, dia tak mampu untuk adakan. Dia reda, orang tu sah. Aku reda lah, aku bayar RM60, aku tahu kau makan sini lah. Tak apa, aku reda, sah lah dia. Dia kena panggil hibah lah tu. Dia pokok bangkai dia, reda dia tu. Tapi, sereda sebab dia tahu keadaan. Sekarang orang pre-order, orang tak tahu keadaan. Orang cuma tahu harga je. Yang itu yang jadi dia dapat tu tadi tak sah. Dia yang jadi haram. Kalau dia beritahu, okey bang, saya buat pre-order, contoh dia nak jadi halal pekerjaan dia. Bang, saya jual JC harga RM60. Saya nak bagi tahu saya buat pre-order ni, saya yang uruskan, harga sebenarnya RM40. So, saya jual RM60 ni, daripada situ saya punya keuntungan dan saya punya upah. Orang tu nak beli juga? Itu dia halal. Dia dah explain. Dia dah jelas. Islam tu dia jelas, dia tak boleh tutup. Itu je bezanya menyebabkan orang tak alert benda tu, jadi kesianlah. Tapi saham tetap tak halal. Saham dia ada saham yang komoditi, contohnya saham barang apa komoditi ni macam getah, sawit. Ni halal ni dengan kaedah. Baik, barang ada ke tak ada? Dia tak ada kat situ. Tapi dia ada dekat market. Contoh dia beli saham komoditi tu, katakan minyak kelapa sawit. Dia beli minyak kelapa sawit tu melalui sistem saham yang ada, iaitu pasaran market yang ada. So harga dia rendah, dia buy. Dia buy tu, barang tu memang ada. Barang tu ada dengan sebab kelajuan market dunia. Dia bukan satu tempat. Kalau satu tempat, kita boleh angkat barang keluar barang. Ini cerita benda tu berjalan sentiasa. Kita ambil belian dan jualan pada keadaan semasa yang kita tak tahu dia.
Kita cuma boleh buat rumusan. Buat chart. Carta, turun naik, lepas tu kita pattern, kita belajar pada situ. Benda tu tak akan tepat punya. Ha, tapi dia belajar pada situ. Kebiasaannya market hari Senin orang banyak. So belian dia macam ni. Jadi barangnya jadi kurang. Bila jadi kurang satu dunia, dia harga naik. Dia highest. So bila barang lambakan, dia akan drop. You buy. You beli ketika harga dia drop. Satu jam selepas itu, dia naik. You sell. Dapat jangka tu, untung dia halang. Ha, ada barang? Ada. Itu sistem barang tu tetap ada. Yang dijual tu, dia kena masuk saham, dia kena masuk yang legal lah, masuk yang betul lah. Iaitu kalau syarikat menguruskan bahagian bahan mentah tu, yang itu dia kena masuk situ, join with tu. Jadi dia jual beli, berapa saat pun dapat. Yang tak halal ni dia masuk saham yang campur aduk. Babi pun jual, semua jual kat situ. Perempuan pun dijual. Contoh kan, itu jatuh syubhat haram. Jadi sebenarnya fatwa-fatwa kerajaan negeri yang ada tu kita boleh pakai, diorang dah kaji. Yeah? Mana yang menempati syar'i, mana yang tak menempati syar'i, dia ada yang boleh, ada yang tak boleh lah. Kena pandailah kita. Wallahu alam. Jadi bergantung kepada produk dan cara. Produk dan cara. Kata. Jadi timbul soalan, orang tanya, mana akad jual beli? Kita jual beli melalui sistem komputer. Mana waktu akad dia? Baik. Akad di dalam mazhab Syafi'i dia bab akad tu sampai hari dia cerita lah. Kan? Bab akad jual beli ni ialah kita wajib berakad jual beli, tapi ada syarat-syarat dia. Dengan zaman sekarang, beli air dekat mesin, nak akad dengan mesin tu? Saya beli ya, harga RM1.20. Sikit, oi, dah ni. Nampak? Lepas tu kita suruh anak kita pergi kedai, pergi beli gula-gula. Pergi gula pasir. Kan? Kena akad. Beli beras. Anak kita tak cukup umur. Tak ada. Macam mana tu? Tapi beli juga. Halal tak makanan tu? Ha, kalau ikut askar tak akad, nak ikut masalah dalam fatwa mazhab Syafi'i. Kan? Kita kena tengok khilaf yang ada. Contoh ni Syarpun Nawawi cakap, kalau barang tu barang yang kecil, barang yang kebiasaan dibeli, harus tanpa akad. Tak payah akad. Kalau barang yang besar-besar, jual rumah, jual kereta, wajib akad. Baru kita akad. Jadi, barang-barang kebutuhan biasa tak semestinya akad. Sebab benda tu ya, beli gula-gula je pun kan, 2 sen. Saya beli tak apa, tanpa akad tu sah. Barang kecil je tu. Soalan ni? Kopi jantan ke apa ni? Radik kan? Radik sedap. Lepas tu dia bangkitkan zat pada mazhab. Kita ni orang biasa tak tahu kan? Dia pusing di mazhab pada tu. Kata tu lah dia kata. Tak boleh di mazhab. Tak kata dia lah kan? Jadi bila pergi tentang akad ni, kita orang biasa kita dengar atau cakap lah. Aku dengar dalam balik tu jaya lah. Jadi dia dalam berakad, fatwa Imam Syafi'i kadang-kadang berbeza dengan Ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i, iaitu ulama' yang ramai yang berhimpun duduk di dalam mazhab Syafi'i. Jadi, contohnya, Imam Syafi'i rahmatullah punya pendapat, bacaan Al-Quran tak sampai pada semantik. Tapi Ashabus Syafi'i cakap, sampai. Dalam hal ini, mana yang kuat? Ashabus Syafi'i sebagai himpunan ulama' yang ramai. Syafi'i itu sebagai manhaj. Ashabus Syafi'i inilah yang jadi khilaf di dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita, orang awam, ikut yang mana kita nak.
Kerana apa? Itu sebagai rahmat bagi kita. Rahmatan ummah fi ikhtilafi a'immah. Rahmat bagi kita umat pada khilaf yang berlaku di kalangan ulama. Kita ikut dua-duanya pun sah, dua-duanya dapat pahala. Dua-duanya betul. Kuat dengan tak kuat ni. Dalam mazhab Syafi'i ini dia ada qaul mu'tamad, qaul ashah, qaul da'if. Qaul da'if dalam mazhab Syafi'i, sembahyang jenazah tak perlu berwuduk. Itu qaul da'if. Nak apa? Nak amal qaul da'if ni? Boleh tak boleh istihar bahawa? Pakai je lah. Sebab bagi dia, sembahyang jenazah tu adalah doa. Dia bukan sembahyang. Tak ada rukuk, tak ada sujud. Tapi dalam mazhab ashabu Syafi'i yang ramai, kaul yang kuat dalam mazhab Syafi'i kata, itu sembahyang juga. Iaitu menyembahyangkan jenazah. Jadi kena ada wuduk. Jadi kita nak ikut mana? Dalam satu masa kita ikut yang jumhur. Dalam satu masa kita sempat ambil wuduk, orang dah angkat tabirah. Tak payah wuduk, pergi je pakai kaul yang ta'ah. Tak payah istihalah. Weh, aku tak ada wuduk. Kejar dah. Jadi boleh pakai tak? Memudahkan kita. Wallahualam. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i cakap, berzakat mesti kena guna ain zakat. Kalau makan beras, zakatnya kena zakat beras. Bukan duit. Dia kena pakai makanan tu. Makanan asasi tu. Kalau gandum-gandum. Tapi ashabu Syafi'i kata, boleh ditukar kepada duit. Jadi kita pakailah ashabu Syafi'i memudahkan kita. Bayangkanlah satu orang miskin tu semua dapat beras. Rumah dia jadi gudang beras. Dia nak habiskan sehari. 30 hari setahun tak habis. Yalah, dah susah dia nak pergi jual apa semua. Gantikan duit ajalah, dia boleh gunakan senang. Kan? Jadi penceramah berkenaan, dia yang disebut mazhab Syafi'i. Dia tak sebut apa-apa ashab Syafi'i. Dia tak menentang. Dia tentu kadang ada orang dia nak mengelirukan. Ataupun, yalah, style dia ceramah tu. Tak, saya pun tak faham kadang-kadang. Dia kena urai habis-habis lah. Ya, masyarakat jadi bengong kat situ kan. Ya. Apa ni kejap boleh, kejap tak boleh. Macam ustaz ada macam bangga ni, baru upaya. Allahu alam. Ya? Yeah? InsyaAllah. Ada lagi? Ya, yeah. Fine. Jengkung emas. Public gold. Public gold ni dia di dalam online kan? Di dalam dia panggil salah satu daripada trader. Trader di dalam website lah kan? Itu just buy, taruh berapa banyak. Dia sebenarnya banyak jenis tu. Ada yang sah, ada yang tak sah. Dia kena buat kajian menyeluruh. Macam puan sebut ni, saya sendiri tak ada pengalaman beli. Dia cuma melalui informasi. Jadi saya tak berhak untuk hurai dia. Saya tak tahu dia punya calculation. Tapi saya tahu tentang MLM. Sebab saya sendiri pun pernah cuba masuk MLM ni. Ustaz juga yang convince. Ustaz, RM100,000 Ustaz. Dia punya cerita plan marketing dia. Ui, kejap pun jadi jadi kaya lah, 500 juta ke. Dia punya sembang kari dia tak boleh tahan. Kita pun dengar-dengar, Ustaz ni dulu syarat semua. Okay, lah. Dia nak bagi tahu, dia ada konvensional, ada yang multi level tu kita panggil dia, satu lagi tu? Satu konvensional, satu lagi kita panggil apa? Bukan syarat, kan? Syarat. Ya, yeah, dia... No, no, no. Alah, apa? binary. Binary lain. Traditional lain. Binary, dia punya sistem, tapak gajah sekejap ada flashing. Kalau traditional, apa yang awak kerja, apa yang awak usahakan, tu yang awak dapat. Okay? Tu kena hati-hati sikit. Ya, yeah, sebab sistem macam tu tu ada yang tak menepati syarat. Contoh dia tak ada produk, dia just mind plan. Mind plan ni banyak, hukumnya haram. Sebab tu MLM dia adakan produk. Okay, ni killer produk dia, apa dia? Susu kambing. Contoh dia kan? Susu kambing tu killer produk. Jadi semua orang yang masuk, dia kena beli susu kambing tu dan package dia.
Ah, tikus ni kalau orang ada awak susun orang bawah, orang tu masuk melalui awak, awak ada bonus pairing, bonus leveling, bonus saja apa? Ni. Saya dah lama tak main benda ni, tapi itulah dia. Tu ada yang harus, ada yang boleh, yang tak boleh. Yang flashing tu tak boleh. Kenapa? Sebab itu hak dia tapi tak dapat. Dan satu lagi yang tak boleh ni, dia tak kerja tapi dia dapat. Ada jaga sikit. Dia tak ada usaha, tak ada apa tapi dia dapat. Ini masalah. Tapi ada yang hasil usaha dia, dia dapat. Kenapa ke ada beza tu? Dia yang usahakan orang tu masuk, orang tu pun usaha orang masuk. Jadi dalam dia punya network, tu dia berhak dapat. Sebab hasil pada usaha dia. Wallahu a'lam bisawab. Ni orang sebelah punya usaha, dia dapat. Tak boleh. Orang sebelah punya usaha, dia dapat. Ada. Boleh. Yang saya pelik. Tak boleh lah. Dia tak ada usaha. Saya usaha pada peringkat pertama saya. Tentu-tentu semua saya pelik. Itu melalui kita punya network, ada masalah. Wallahu a'lam bisawab. Tapi jangan main plan. Dia kena main produk. Dia kena jual produk. Betul. Tak ada usaha tapi dapat. Bukan dia usaha kan? Benda tu jadi dengan susunan metrik. Wallahu a'lam. Marah orang yang lain. Penajaan. Bonus penaja. Boleh. Boleh bagi kita. Sebab itu janji syarikat, bila kita taja seseorang, kita akan dapat bonus tajaan. Boleh lah. Usaha kita tu. Wallahu. Lain. Ada lagi? Tak ada lah. Kedua-belah ni. Ya alhamdulillah Allah benar keluar dari wa ta'ala syukur abadan bi rahmatika ya rahmar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu Allah.